TV KPM. Bola, ni silam bam. Oh ya. Haha, anda sedang menonton slot sukan di Direct TV KPM bersama dengan saya, Sean Simmons, selaku pengacara anda. Dan seperti yang dikatakan tadi, hari ini kita akan belajar berkenaan dengan sukan silam bam. Tetapi sebelum kita teruskan, jom kita tengok profil tetamu kita pada hari ini. Okey, dan pada hari ini kita akan bersama dengan Master Siva. Dipersilakan, Master Siva. Hai. How are you, Master Siva? Very good. Okey, ya, baik. Okey, Master Siva. Sekarang kita nak mulakan dulu dengan pergerakan asas bagi kutu barisai. Okey. Okey, boleh tak Master terangkan sikit? Okey, kutu barisai. Dia ada permulaan dia. Okey. Dengan warna kem. Okey. And then tumbukan dia. Cara tumbukan. Yaitu cara kick, okay, okay, and then cutter, block, okay, and 11 variety dia. Okay, mungkin Master boleh terangkan satu persatu. Maknanya pada permulaan tu kita nak buat macam mana? Okay, selepas kita sudah masuk ke gelanggang, baik, okay, dengan permulaan salam, okay, okay, then kita boleh ikut dengan kreatif kita, yeah, cutter first, yeah, ataupun kata or yaitu whatever yang kita suka. Okey, okay. Dan yang ini ada berapa ciri-ciri yang perlu ada? Ada 10 ke, ada 15 ke, ada berapa? 11. Ada 11 lah. Dan untuk itu kita akan buat satu demo kan? Betul. Okey, dan untuk itu jom kita persilakan Lavinia untuk masuk juga ke gelanggang kita. Okey, hai Lavinia, apa khabar? Okey, baik. Okey Lavinia. So, silakan cikgu, apakah ciri-ciri yang perlu ada untuk kutu barisai? Okey, untuk kutu barisai kita mempunyai 11 ciri-ciri dia. Ya. Dengan permulaan wanakam. Salam. Kedua, kutu pertumbuhan. Yaitu hey! Kutu tatu maknanya tepuk. Tepuk. Okey. Power. Kelajuan dia, gaya, kemahiran. Okey. Dan juga yang lagi satu tu adalah lagi satu iaitu ketepatan. Ketepatan. Dan ini merupakan kesemua ciri-ciri yang ada pada kutu barisai lah. Betul. Okey. Dan untuk ni mungkin boleh tak kita tunjukkan sebab tadi kan merupakan nampak macam kombinasi pelbagai teknik ataupun pelbagai ciri tersebut. Mungkin kita boleh isolate ataupun tunjuk satu-satu pergerakan tersebut. Contoh macam cikgu sebutkan tadi adalah permulaan kita masa dah tunjukkan dan kutu tumbukkan. Macam apa yang Lavinia tunjukkan tadi, itu merupakan kombinasi beberapa pergerakan ataupun bila nak buat tumbukan memang adalah pergerakan tersebut. Dia pertumbukan. Okey. Saya kira dia ikutkan kreatif sendiri. Ya. Yeah. Macam mana kita nak dapatkan markah yang lebih tinggi. Ya, yeah, baik. Okey, kutu Lavinia. Oh, selain daripada yang kutu yang ini, ada juga kutu lain. Lavinia, you can show. Cara kutu. Yes. Okey, yang ni yang paling asas lah. Yes. Ini yang paling asas. Tapi yang apa yang Lavinia tunjukkan tadi adalah yang mengikut kreativiti Lavinia tersendiri. Maknanya tadi saya nampak Lavinia boleh tunjukkan lagi sekali? Okey, pergerakan tersebut kan? Maknanya daripada kaki, tepukan ke kaki dan gerak ke depan tumbuk. Yang itu adalah mengikut kreativiti sendiri. Kalau ada, mungkin ada demonstrasi ataupun contoh yang lain, Lavinia boleh tunjuk? Okey.
So memang mengikut kreativiti sendirilah. Betul. Okey, dan selain daripada tumbukan, kita juga ada tendangan yang disebut sebagai yeter. Okey, boleh tunjukkan yang paling asas. Okey, dan untuk tendangan ni ada tak variasi yang pelbagai? Sebab ada contohnya dalam sukan lain, sukan sukan karate, dia ada tendangan ke hadapan, ke tepi, ke belakang. Untuk silaman pun sama ke? Ada. Terus. Maknanya, boleh tak saya sebutkan bahawa silamban untuk kutu barisan ini merupakan satu pergerakan yang bebas? Maknanya tiada halangan. Tiada halangan lah. Maknanya contoh kalau macam Lavinia tadi dia pusing, lepas tu dia tendang kan? Kalau contoh dia tak nak pusing, terus tendang pun boleh? Pun boleh. Ah, okey, baik. Dan selain itu kita juga ada apa ni halangan ataupun yang disebutkan oleh Master tadi adalah apa ya? Kata. Kata. Okey, boleh tunjukkan lagi sekali Lavinia? Ah, okey. Dan ini pun adalah mengikut kreativiti Lavinia. Dan yang ini adalah halangan ataupun tepisan pada peringkat inilah ataupun pada bahagian ini. Contoh kalau pada bahagian serangan daripada atas ataupun bawah, boleh tunjukkan sikit? Okey, yang ini adalah pada atas. Sekiranya daripada bawah, okey, oh dia sekali. Kombinasi. Okey, baik. Dan lagi satu adalah vetu. Itu adalah potongan. Potongan. Okey, silakan Lavinia. Ah. Vetu. Okey. Ini yang satu, dua lah. Okey. Dan selain itu ada lagi satu iaitu tatu. 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 Apa itu? Yang kita nampak tadi, yang step yang pertama Cik Lavinia buat tadi, yeah. Semasa kuta, sebenarnya dia dah buat tata sekali. Oh. Tata. Oh, tepukan lah. Ah. Itu pun salah satu tata. Okey, baik. Dan seperti yang Master dah sebutkan tadi, kelajuan, kekuatan, ketepatan dan kemahiran. Itu semua merupakan juga asas ataupun ciri yang ada setiap kali membuat tumbukan ataupun tendangan lah. Betul. Okey, boleh tak masa ataupun Lavinia tunjukkan satu contoh kepada kelajuan? Contohnya kepada kelajuan yang sepatutnya dan kelajuan yang mungkin perlahan sikit supaya kita boleh bandingkan. Okey, kita boleh lihat yang perlahan dulu. Okey, baik. And then kita pergi ke kelajuan dengan kekuatan kemahiran belakang. Okey. Okey. Mana kau? Start slow. Start. Okey. Okay, disiplin adalah yang sama. Yeah? Sekarang lawannya akan tunjuk dengan kuat, dengan laju, okay, dengan kemahiran dia. Okey. Okay? Kita boleh lihat lawannya. So speed, tadi pada sound, lebih kurang 100 10% sajalah. Betul. Okey, sekarang pada 100%. Okey. Memang nampaklah perbezaan di antara yang 10% tadi, yang perlahan, yang tak cukup kuat ataupun kekuatan yang rendah. Tapi sekarang pula memang nampak ada perbezaan. Okey, itulah dia asas kepada pergerakan bagi kutu barisai. Dan sekarang kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ini di Sukan di DirecTV KPM.
Kembali semula menonton sukan di Didik TV KPM, di mana sukan kita pada hari ini adalah sukan silambam bersama dengan Master Siva. Baiklah Master Siva, kita dah tahu dah ciri-ciri untuk kutu varisai, ya. Ada 11 ciri kan? Dan yang tu kita dah tahu dah, tapi bagi pertandingan kutu varisai, biasanya dijalankan di mana? Biasanya dewan yang tertutup. Okey. Untuk mengelakkan, you know, masalah hujan. Ya, yeah, betul. Okey. So, kita perlukan mat. Okey, iaitu macam getah, tirai getah lah. Tirai getah. Tirai getah. Dan gelang, dan ya, kawasan yang kita jalankan pertandingan tersebut adalah gelanggang, ya. Gelanggang. Dan berapa besar gelanggang tersebut? 8x8. 8x8 kaki lah. Ya. Dan untuk yang ini ada berapa juri ataupun hakim bagi untuk pertandingan tersebut? Juri diperlukan adalah 5 orang. 5 orang, okey. Dan dari segi markahnya adalah mengikut ciri-ciri lah. Maknanya kalau ada 11 ciri-ciri, maknanya 11 markah. Betul. Dan bagaimana markah itu diberikan kepada atlet tersebut? Dengan gaya yang mereka ada. Mhm. Speed, ya, kelajuan, dia, kekuatan dia, ya, semua akan dicampur. Okey, dan berdasarkan kemahiran ataupun berdasarkan pertunjukan yang dilakukan, maknanya kalau ada cukup gaya, baru dapat satu markah ataupun 0.5 macam betul, itulah, Master. Betul, betul. Okey, dan untuk itu, bagaimana pula dengan pakaian bagi pertandingan kutu varisai? Pakaian dia seperti yang kita katakan tadi. Ya. Pakai uniform ah. Pakai pakaian seragam. Ya. Dengan tali pinggang berwarna biru sahaja. Okay. Biru sahaja. Maknanya kalau contohnya saya mempunyai ataupun adanya tali pinggang warna kuning, saya tak pakai kuning, saya pakai warna biru. Warna biru. Okey. Dan ada tak apa-apa, bagaimana format bagi pertandingan ini? Ada tak cara untuk masuk? Bagaimana kita nak mulakan pertandingan tersebut? Okey, sebelum kita masuk ke gelanggang, kita perlu salam. Okey. Seperti manakam, ya, kepada hakim di hadapan. Okey, baik. Dengan permulaan salam itu, ya, kemudian kita boleh mulakan dengan kita punya kutu varisai. Okey. Jadi macam ni masa. Contohnya yang ini gelanggang, ah. Hmm. Saya masuk, lepas tu kena beri salam. Salam tu macam mana? Macam inilah. Manakam. Manakam. Baru kita mulakan. Betul. Okey, dan berapa banyak masa yang diberikan kepada atlet tersebut untuk menyelesaikan ataupun menunjukkan gaya ataupun pertandingannya? Okey, untuk bawah 8 tahun. Ya. Yeah. Masa yang diberikan adalah sebanyak 1 minit. 1 minit, okey. And bawah 10 tahun juga 1 minit. Ya. Yeah. Bawah 12 tahun 1.5 minit. Okey, baik. Bawah 15 tahun pula 3 minit. Okey, dan akan diberikan. Dan apa yang disebutkan oleh Master tadi adalah kategori bagi peringkat sekolah lah. Maknanya betul, bawah 8 tahun, bawah 10, bawah 12 dan juga bawah 15. Dan ini adalah secara apa ni, memang ditetapkanlah, memang untuk semua pertandingan pun ini merupakan kategorinya lah. Betul. Okey, baik. Dan untuk itu, jom kita saksikan satu demo oleh seorang murid untuk kategori bawah 8 tahun dan juga bawah 15 tahun. Jom kita tengok.
Memang hebatlah pertunjukan tadi ya. Dan saya memang nampak master ada perbezaan di antara murid yang ada di kategori bawah 8 tahun dan juga bawah yang tadi adalah bawah 15 tahun. Dari segi penggunaan kuasa, power dan juga pergerakan. Tapi apa yang saya perasan ya, ada teknik ataupun gaya yang ditunjukkan tu tidak sama. Maknanya ini adalah pergerakan yang ditunjukkan adalah unik ataupun memang ada langkah-langkah ataupun teknik yang perlu ditunjukkan. Okey, seperti yang saya katakan tadi, untuk pertandingan dia mengikutkan kategori dia. Yeah. Bila 8 tahun ke bawah, murid-murid itu masih baru lagi. Yeah. Bakat dia masih tahap kemahiran dia tak setinggi kalau bandingkan dengan bawah 15. Betul. Lah. So dia ada perbezaan dia. Yeah. Kuta sama pertumbuhan dia mereka akan buat, yeah, tetapi memang akan berbeza. Ya, saya nampak memang berbezalah dari segi pergerakan. Betul. Maknanya mengikut kreativiti sendirilah. Betul. Dan saya apa yang saya perasan juga ada sedikit, kalau betulkan saya kalau salah, ada sedikit unsur, kita boleh masukkan unsur haiwan. Saya nampak dua-dua pelajar ataupun murid menggunakan macam pergerakan macam ni. Ini bagaikan ular lah. Betul. Oh, so yang ni pun adalah diajar di kelas biasa ataupun ini adalah khas untuk pertandingan sahaja? Tidak, memang diajar di seluruh kelas selambang. Oh, adalah. Dipanggil yang seperti yang ular tadi itu, yeah, kita panggil sarpa tutode. Okey. Ya, apa maksud tu? Tode. Ha? Tode ular. Okey. Tu dipanggil sarpa tutode. Okey, dan lagi satu pergerakan pun nampak macam dalam cerita karate yang kita semua kenal macam ni kan. Ini pun adalah satu pergerakan unsur haiwanlah. Betul. Wow, memang menarik ya dari segi pergerakan bagi Kutu Barisai. Dan sekarang kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ini di Sukan Didik TV KPM. Ya, kembali semula menonton Sukan di Didik TV KPM. Sukan kita pada hari ini adalah Sukan Silambang bersama dengan Master Siva. Baiklah Master Siva, kita dah tahu dah asas kepada lagi satu pertandingan, iaitu pertandingan Taniti Ramai. Ya, apakah beza di antara Taniti Ramai dengan Kutu Barisai? Okey, Kutu Barisai kita takkan gunakan senjata. Okey, memang. Okey, behem. Okey. Okey. Untuk Taniti Ramai pula kita akan gunakan kayu silambam. Yang inilah. Untuk pusing. Okey, baik. Dan apakah elemen ataupun ciri-ciri yang ada pada Taniti Ramai? Okey, ciri-ciri yang ada dalam Taniti Ramai ini pusingan asas. Okey. Dan talai sutra. Ya. Ul talai sutra. Baik. Peralai sutra. Kiriki sutra, yeah. Waral sutra, vichi, speed, arupu sutra, vettu, kuttu, karanam, baski, sendipu, udan, kindal, pammal, padungal. Wow, memang ada banyak ya ciri-ciri untuk Taniti Ramai. Tapi kalau kita sebutkan macam tu memang susah kita nak faham kan? Apa kata kita buat sedikit demo, boleh tak masa? Boleh. Okey, oleh itu jom kita silakan Navin untuk masuk dan tunjukkan kita pergerakan yang disebutkan oleh Master Siva. Hello. Okey, baik. So, jadi kita mulakan dulu dengan yang pertama sekali iaitu pusingan asas. Baik. Okey. Yang ini pun sama juga, selepas kita masuk ke gelanggang, ya, kita harus salam dengan kayu silambam. Oh, okey. Salaman tu dibuat dengan kayu lah. Betul. Dan ini adalah pusingan asas. Betul. Okey, tapi yang ni apabila ini adalah cuma pergerakan asas, tapi kalau nak tunjukkan di pertandingan macam mana pula? Okey, yang ini sebenarnya kita salam kepada hakim. Okey. Kita baru nak mula pusingan asas. Oh, okey, baik. Tadi itu salam. Betul. Okey, pusingan asas sebelum lagi. Okey, silakan. Okey, Namin. Pusingan asas. Oh, master, itu pusingan asas ah. Betul. Tapi tak nampak macam asas pun, nampak agak advance ah. Tapi yang itu adalah asas. Asas. Okey, kalau nak tunjukkan di pertandingan tu hanya pergerakan ini ataupun ada pergerakan yang tertentu?
Pusingan asas cuma pusingan ini saja. Okey, baik. Tak ada macam ada gaya yang lainlah. Tak ada. Okey, itu adalah ciri yang pertama. Ciri yang seterusnya apa pula? Tali sutra. Okey. Pusing atas kepala. Oh. Okey. Wow. Okey. Stop. Okey. Dan ini pun adalah pergerakan asas ataupun benda yang sama akan ditunjukkan masa pertandingan. Ya. Okey. Benda yang sama. Yang paling asas lah. Okey, yang seterusnya pula? Ul Tadai Sutra. Okey. Okey, apa yang saya perasan tadi, yang pertama ataupun yang pergerakan yang kedua adalah pusingan atas kepala. Ini pula adalah di bahagian tangan. Okey, baik. Yang seterusnya pula? Kiriki. Nampak kaki dia? Ya. Itu dipanggil kiriki. Oh, pergerakan dia lebih fokus kepada pergerakan kaki lah. Kaki. Okey, baik. Varal Sutra. Okey. Okey, yang ni untuk saya yang tak tahu silam bam ni, mungkin susah untuk saya kenal pasti pergerakan ni. Apa beza pergerakan ini dengan yang lain? Bila kita tengok panggil waral. Okey. Itu di kita akan ayut kait rotan tu daripada bawah ke atas. Ah. Itu dipanggil waral. Waral. Okey, yang seterusnya pula master. Okey. Yang seterusnya pula dia perlukan tempat bici. Bici. Sejauhkan tempat. Okey, baik, baik. Slowly please. Okey. Wow. Bici. Bici. Oh, okay. Master, kalau yang tu kena memang sakitlah Master. Nasib baik yang ni pertandingan adalah secara individu kan? Betul. Okey. Dan itu pula kalau kita nak terjemahkan istilah tersebut, apa maksud istilah tersebut ataupun pergerakan tersebut? Amin. Bici lagi. Okey. Tadi waral. Okey. Kita ayuh daripada bawah ke atas. Ya. Yeah. Bila bici dia akan pusing, and then only kita akan ayur balik. Oh, maknanya dia ada pergerakan yang lebih besar. Ada, yes. Dan juga momentum lebih besarlah. Maknanya penukulan yang lebih kuat. Betul. Okey, bunyi pun memang dengarlah. Saya pun takut sikit. Okey, apakah pergerakan yang seterusnya ataupun ciri yang seterusnya? Harpa. Oh. Harpa Sutra. Okey. Yang itu pula adalah pusingan kayu ke atas. Okey. And then berhenti di pinggang. Okey. Pusing balik, lawan. Lawan balik. And then the step yang ditunjuk tadi. Jadi apa pergerakan yang seterusnya Master? Karanam. Karanam. Okey. Silakan. Karanam. Mudah. Okey. Master, Karanam ni lompat ke? Backflip? Sama-sama. Itu macam ikut bakat kita. Okay. Dia ada few steps. Okay. Ni skill Navin sendiri. Okay. Okay, Karanam, normal Karanam. Normal Karanam, Munda. Yang ni pun Karanam juga. Ah. Okay. Tapi bila kita pergi ke competition, yeah, macam kita buat yang baru-baru Navin buat tadi, yeah, dia akan dapat markah sebanyak 0.1. Okey. Yang tadi, yang dia lompat tadi tu, markah penuh 0.5. Oh, okey. Maknanya dia masih pegakkan badan pusing, cuma sama ada kemahiran dia tinggi. Semua termasuk dalam Karanam. 3-4 kali lagi tinggi markahnya lah. Oh, okey, okey. Okey, kita dah tahu dah Karanam. Apakah ciri yang seterusnya pula Master? Baski. Okey, apa maksud baski? Dia sebenarnya baski sendipa udang kindel. Yang empat-empat ni kita boleh buat sekali. Okey. Boleh. Boleh kita tengok. Pusingan asas. Okey. Baski udang sendipa kindle. Okey.
mungkin cikgu boleh terangkan sedikit daripada empat pergerakan tersebut. Yang pertama tu adalah lebih kepada kaki lah. Kaki. Okey. Yang tu yang pertama. Yang kedua? Udan. Wah, ya. Udan tu dia sama macam kuta. Okey. Okey. Tapi dia ada sebelum kuta tu dia ada satu lagi step. Ya. Buat lagi. Buat balik tu. Terpuk. Jump. Ah, okey. Ini udan. Kuta masih ada, maknanya cucuk tu masih ada. Ada lagi. Cuma ada tepukan dan lompatan sedikit sebelum betul bergerak ke sanalah. Betul. Okey, yang tu yang kedua. Yang ketiga pula, Master? Sendipa. Adakah tendangan menggunakan kaki tersebut adalah sendipu? Sendipu. Betul. Okey, baik. Dan yang terakhir sekali adalah kendal. Dia sama macam paralai. Okey. Tadi kita ada nampak paralai. Ya. Sama juga dia lompat. Okey. Tapi cuma kaki dia akan lompat ke depan macam paralel tadi. Nah, yeah. Duit. Kaki dia ke belakang. Ya. Yeah. Kindle same side, same side. Same side. Kaki dia ke depan. Oh. Itu beza dia. Okey, okey. Maknanya ini pun memerlukan kemahiran yang tinggi sebab bukan saja pergerakan kaki tetapi juga pergerakan kayu tersebut. Betul. Kena ayunkan pada lokasi dan juga pada arah yang betul lah. Betul. Supaya kayu dengan body kita, kaki, yeah, semua kena kerja selaras. Okey. Dan untuk yang ini, Master, kalau kita nak bagaimana untuk kita meningkatkan kemahiran bagi setiap pergerakan ataupun ciri tersebut? Yang ini sebenarnya dia akan mengambil masa minimum. Ya. Yeah. Setahun. Setahun. Minimum setahun. Minimum setahun. Baru bersedia untuk masuk pertandingan lah. Betul. Dan untuk pergerakan tersebut, ya, seperti yang Master sebutkan tadi, ia adalah unik. Maknanya satu pergerakan yang ditunjukkan oleh Navin tadi, mungkin orang lain akan tunjukkan dengan cara yang lain. Dengan cara yang lain. Okey. Boleh tak tunjukkan sebab yang mungkin Master boleh pilih salah satu pergerakan dan tunjukkan yang pergerakan yang asas dan juga pergerakan yang digunakan di pertandingan. Maknanya contoh macam pusingan asas tu memang adalah format yang tetap. Mungkin Master boleh bagi yang lain. Bila pergerakan yang format dia adalah seperti ini, contoh macam bila kita nak tumbuk kan, tumbuk macam ni kan. Tapi dalam pertandingan biasanya kita tak buat yang biasa supaya mendapat markah yang tinggi. Kalau kita nak dapatkan markah yang lebih tinggi, boleh tak Master tunjukkan ataupun Navin tunjukkan yang biasa macam mana dan dalam pertandingan pula untuk dapatkan markah tinggi macam mana? You, okay, Navin, you tunjukkan few steps. Better kuta. Yeah, basic. Alright. Yang ini adalah better. Better dalam pertandingan lah. Sebab yang kita nampak tadi adalah yang perlahan sikitlah. Betul. Ah, okey. Ada tak apa-apa variasi? Yang ni mungkin kalau nak tunjuk variasi tu kena gabung dengan pergerakan yang lain lah. Contohnya kalau nak tukar kaki, nak tukar kaki atau lompatan lah. Sebenarnya kita ada 13 variasi tadi. Ya. Yeah. Okey. Permulaan dia mesti dengan pusingan asas. Ya. Yeah. Kemudian yang tala sutra, other varieties, yeah, kita boleh pilih yang mana kita nak susun dulu. Maknanya dari segi pemberian markah tu adalah berdasarkan apa yang ditunjukkan. Sama juga seperti kutu barisai di mana kalau tunjukkan tu pada tahap yang ditentukan baru dapat markah lah. Dan dari segi kekuatan pun lebih kurang sama. Betul. Kalau kita tak tunjukkan kekuatan yang maksimum, mungkin akan kehilangan markah jugalah. Okey, terima kasih lagi sekali Master Siva dan juga kepada Navin. Memang dah berpeluh kita. Kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ini di Suap Sukan di Didik TV KPM. Kembali semula menonton sukan di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Master Siva, di mana sukan kita pada hari ini adalah sukan silambam. Baiklah Master, kita dah tahu dah pergerakan ataupun ciri-ciri yang ada
pada Tani Tiramai, ya. Dan yang itu adalah untuk kita tahu untuk pertandingan, ya. Tetapi saya nak tanya dulu, format pertandingan ni biasanya dijalankan di mana dan apakah langkah-langkah yang perlu dibuat oleh atlet tersebut? Contohnya, okey, kita mulakan dengan lokasinya. Biasanya dijalankan di mana? Adakah sama dengan Kutu Barisai? Sama. Sama juga. Sama. Sama di Gelanggang. Kawasan Gelanggang? Sama juga. 8x8 kaki. Betul. Dan berapa banyak hakim ataupun juri yang diperlukan? 5 hakim. 5 hakim. Dan bagaimana dengan baju pula? Sebab untuk Kutu Barisai itu, dia perlukan uniform ataupun pakaian seragam dan juga tali pinggang berwarna biru. Biru. Untuk Tani Tiramai? Tani Tiramai pun sama juga, baju pakaian seragam. Ya. Cuma baju dia kena masuk ke dalam seluar. Masuk ke dalam seluar, tak ada tali pinggang lah. Okey, dan disebabkan untuk pergerakan ataupun untuk pertandingan ini, mereka perlukan kayu silambam. Betul. Kalau untuk kayu ini boleh tak? Tak boleh. Saya... Oh, tak boleh lah. Yang ini hanya untuk asas masa kita belajar kat kelas. Tapi untuk pertandingan, apakah kayu ataupun contohnya macam ketebalan ke ketinggian kayu, apakah kriteria yang layak ataupun yang dibenarkan untuk pertandingan ini? Ketinggian dia ikut pada atlet yang participate dalam competition itu. Contohnya kalau saya pendek, tinggi dia kena paras mata ke paras mana? Ikut kepada kepala dia. Kepala dia sinilah. Okey, baiklah Masa. Dan sekarang kita akan saksikan pula demonstrasi oleh seorang atlet umurnya 15 tahun ke bawah. Jom kita tengok. Memang hebatlah atlet kita yang umurnya bawah 15 tahun, kan? Okey, dan sekiranya untuk pertandingan, ya, ada tak untuk setiap kategori itu ada jangka masa yang ditetapkan untuk membuat pertunjukan mereka? Ada. Sebenarnya bawah 10 tahun, ya, masa yang diberi adalah 1 minit. Okey, baik.
bawah 12 tahun 1.5 minit. Baik. Bawah 15 tahun 3 minit. 3 minit. Oh, maaf, 2 minit. 2 minit. Sebab itulah tadi pertunjukan tu agak lama ya. Betul. Dan walaupun dia pegakkan dengan kayu juga, saya rasa memerlukan stamina juga sebab ada kadang-kadang kena lompat, kena guling juga kan masa? Betul. Okey, baiklah masa, dan untuk itu kita pun ada lagi satu video kan. Jom kita tengok, jom kita saksikan video demonstrasi bagi seorang murid bawah 8 tahun. Walaupun budak kecil pun kalau ada kemahiran memang boleh dibenarkanlah, ataupun memang kita master akan ajarlah untuk menggunakan si lambam. Tapi kita dah tengok dah, dua video oleh atlet lelaki. Ada tak video untuk atlet perempuan pula? Ada. Okey, jom kita saksikan. Memang hebatlah, tak kira jantina pun memang kalau anda ada kemahiran dari silambam, memang cantik pertunjukan tersebut ya. Okey, baiklah masa, sebelum kita mengakhiri program kita pada hari ini, boleh tak masa berikan sedikit rumusan kepada apa masa dah kongsikan pada hari ini? Okey, Kutu Warasai dan Tani Tirame, kita telah pun memberi penjelasan step-step yang harus kita buat untuk mengumpulkan markah ataupun untuk belajar silambam Tani Tirame dan Kutu Warasai. Yeah. So pelajar-pelajar di rumah boleh menonton video yang kita share macam mana kita nak belajar Tani Tirame dan Kutu Warasai. Okey, baiklah. Terima kasih lagi sekali Master atas perkongsian Master pada hari ini, dan kepada mereka yang menonton, harap-harap dapat memberi minat kepada anda untuk belajar sukan silambam yang memang betul-betul hebat sekali. Dan jangan lupa untuk sentiasa tonton sukan di Direct TV KPM setiap hari Sabtu dan Ahad pukul 7.30 malam. Dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya. Bye semua! KPM.